Hai hai guys, balik lagi dengan gua Tech Nails Time di game Roblox guys. Iya guys, di ninja ini ya, di mode ninja kita ditemenin sama si gamer idaman lagi guys. Nih alias Alpha ya, ini nama aslinya si Alpha, nih gamer idaman. Dan ada lagi nih Timothy SN ya. Dan ya gua enggak tahu lagi nih. Oh, ini ada Sona Alibaba nih. Ada si Sona Alibaba. Dan gua masih belum kenalan sama dia. Dan tapi gua udah kenal dia karena dia YouTuber besar. Yo. Ya, kita sekarang mau kemana ini? Bentar, kita tanya dulu sama si gamer idaman. Kita kemana ini? Kita ke mana ini? Oke, kita sambil jalan-jalan aja ya. Kita keluar coba ya. Kita keluar dulu. Wow, keren juga ya. Bentar kita zoom out dulu. Wow. Bentar, kita lihat dulu ini di bawah ini ada apa ini? Name tag. Waduh, mati guys. Dibunuh. Aduh. Kita dibantai. Ada si Fadel Gamer Cool ya. Hai. Dibunuh dong. Aduh. Ayo kita keluar lagi ya guys ya. Kita bisa ngeluarin senjata juga ini guys ya. Kita bisa keluarin senjata. Wow. Ninjutsu. Gua dibunuh lagi. Aduh. Oh my god. Kita dibunuh lagi. Aduh, kita dibunuh lagi, guys. Oke. Kita di sini ini kenapa enggak bisa jalan ya? Oke. Kenapa kita ini stuck nih? Oke. Oh, kalau kita ngeluarin pedang ini kita enggak bisa kemana-mana. Kita level up, coy. Wow, level up. Mantap. Kita bisa level up, coy. Kita kalau ngeluarin pedang ini kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, guys ya. Oke. Kalau kedua, skill kedua. Aduh, ini kuat banget nih si Fadel nih. Aduh, mati sebacok doang. Satu hit doang. Oh my god. Oke, kita spawn lagi. Oh my god. Kita dibunuh, dibantai guys. Ini mungkin levelingnya dengan cara kayak ini ya. Nih, ngumpulin si ninjutsunya nih. Buset, dibunuh lagi. Oh my god. Kita spawn lagi guys ya. Kita spawn lagi. Kita belum apa-apa dibunuh. Dan iya guys, tadi gua DC ya, maaf ya. Tiba-tiba gua dibunuh terus DC ini. Aduh, enggak tahu nih. Ping gua lagi gede-gedean, enggak tahu ini ada apa, musim hujan kali ya. Udah biasa lah ya. Namanya juga koneksi Indonesia ya. Jadi kita maklumin aja. Oke, kita langsung aja Kita berburu. Kita jalan-jalan dulu guys ya. Apa yang ada di sini nih? Nih, kita bisa ini apa ini? Ini bisa beli kah atau gimana? Bentar. Nih butuh 600.000 ninjutsu. Apa itu ninjutsu? Ninjutsu kita 100 guys, itu di atas ini. Ini kali uangnya ya. Kita uangnya segitu guys ya. Dengan ngeluarin ini nih, dengan cara begini nih kita dapetin 7, 8, 2, 4, 3, 1 dengan cara farming kali ya, farming ninjutsu ya. Ini ninjutsunya adalah uang nih guys, supaya kita bisa beli barang-barang yang ada di sini guys ya. Oke, kita langsung aja jalan-jalan dulu ya. Yuk nemenin jalan-jalan yuk. Kui ya, bahasa kita kui sekarang ya. Buset, gaul banget. Oke, mana ya si gamer idaman, mana ini si gamer idaman, mana ya ini ada si Timothy SN nih. Yuk kita jalan-jalan dulu, pengenalan tempat ini ya.
mungkin si Timothy SN ini lebih pengalaman daripada kita nih guys ya. Soalnya si Timothy ini mana ya, si Timothy? Timothy mana ini? Timothy DCK ini? Oh, ini. Oh, udah 2000, masih 2000. Sama si gamer idaman juga masih 2000 guys ya. Bagus nih. Oke, mana? Di mana? Oh, Bang, di mana? Oh, bukan. Ini gue di belakang. Aduh. Oh, loncatan kita kok masih sedikit ya? Kita tanya aja. Masih satu kali ya. Tuh, gak bisa loncat dua kali guys. Gue udah spasi-spasi nih. Oke, kita lihat apa dulu nih. Keren. Kita bisa aura-aura begini ya. More ninjutsu, more aura. More kill, more sword aura. Dibunuh. Aduh, berarti kita semakin banyak bunuh, senjata kita ada auranya. Wow, keren. Dan kita semakin banyak ninjutsu, berarti semakin banyak juga aura di tubuh kita nih guys. Keren. Di sini kita juga bisa beli. Kayaknya sih ini pakai Robux ini ya. Tuh. Oh my god. Oh my god, rusuh. Oh my god. Apa itu pizza? Apa pizza? Aduh, mati. Gua lemah banget asli mah di sini. Aduh. Ini kita bentar. Ini ada 3. Ini apa ya? Oh my god, kita lempar tahu bulat nih. Tahu bulat. Kita ngelemparin tahu bulat. Aduh, mati kita mah. Aduh, spawn lagi. Buset. Kita spawn lagi. Jurus 3 ketiga ini kita ngelemparin tahu bulat nih. Nih. Nggak bisa dibunuh kan di sini? Oh, di sini ini nggak bisa dibunuh ya? Oke. Okay. Wow. Kita ngelemparin tahu bulat guys ya. Uset, ini hujan. Ini kemana kita nih? Alpha. Oke, kita mungkin ke sono. Itu mungkin ada dia di sono. Mana sih? Kita nggak tahu arah nih. Ini siapa nih? Oh, ini si Bit Farm. Iya, itu. Aduh, ada si Bird Farm. Itu nggak tahu itu siapa, Bird Farm ya. Oke. Ini si gamer idaman nih. Gua ikutin lu aja. Oke, kita bakalan ikutin kita keliling kali ya sama dia ya, supaya kita tahu di mana aja ini. Tour guide ya. Dia jadi tour guide. Ayo. Ini mungkin si Son Alibaba ini mungkin nggak tahu ini asli atau bukan ya, nggak tahu juga. Yuk, kui, sampai lupa gua. Yuk, yuk kita mulai. Itu Bang Son, iya. Ayo, kita jelajahin dulu ya ini ya. Kita di mananya? Kita ke arah sana dulu. Itu ada apa itu di atas? Ada yang super saya begitu loh. Buset, keren nih. Buset nih, ini game asli keren loh. Kayak si Naruto begitu. Ada sakuranya. Skoy. Keren. Kok nyantol. Oh my god. Gua kenapa ini?
Oke, okay, oke. Okay. Kita ke atas coba. Bisa gak kita ke atas? Oh, gak bisa, coy. Gak bisa. Gak bisa. Kita gak bisa ke atas, coy. Wow, kita dibunuh sama si gamer ini. Oh my god. Aduh. 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 Mungkin oh ada si Josh Hadid 332 juga ada. Dia lagi mabar nih sama kita nih ya. Enggak apa-apa, yuk. Wah, kita dibunuh lagi, coy. Oh my god. Oke, mungkin kita ke kiri dulu daripada kita diburu sama orang ya. Kita ke kiri dulu. Di sini ada apa ini? Oke. Wow. Kemungkinan kita dikejar sama orang nih ya. Kita harus siapin ini nih. Ngelemparin tahu bulat nih sama mereka nih. Itu siapa sih? Kita ada yang rusuh, coy. Ada yang rusuh, coy. Kita lemparin tahu bulat, coy. Kita lemparin tahu bulat, coy. Aduh. Nah. Dia mati, coy, kena tahu bulat, coy. Oh my god. Ini apa lagi nih? Keren banget. Oh, ada yang rusuh lagi. Oh. Itu aduh. Si Alpha, coy. Si Alpha dibunuh. Aman. Oh my god. Wow, itu pedang sampai gede-gede gitu ya, sampai gede. Buset. Itu karena kita berlatih kah ini? Oh ya, kayaknya kita berlatih. Wow, kita level up, coy. Oh, super saya. Keren. Kita bisa apakah ini? Kita kumpulin dulu ya. Atau kita kumpulin dulu ya ninjutsunya ya. Sampai sekiranya kita agak kuatan dikit ya. Oke, kita kumpulin dulu. Kita di air terjun. Oke, kita kumpulin dulu. Lagi kumpulin ninjutsu. Oke. Gini ya. Oke, sip. Aduh, jarang-jarang ngeliat ninjutsu ya. Jadi begitu ya. Aduh, ejaannya salah ya nanti. Oke. Dan iya guys, akhirnya ada Ibnu Tidar juga di sini. Iya, dia baru datang juga tuh. Oh my god, kita dibunuh. Oh my god. Belum apa-apa kita dibunuh lagi, coy. OMG. Kita dibunuh. Oke. Wow, kita spawnnya di atas. Kita balik lagi ya ke sana ya yang tadi ya. Oh my god. Oh, kok jadi Oh, kita bisa loncat dua kali ini sekarang, guys. Wow. Keren. Kita juga bisa loncat dua kali ini sekarang. Wow. Oh, jadi semakin levelnya semakin up, jadi skill kita bertambah ya. Gitu ya. Mantap. Kita juga kalau gitu kita harus banyakin. Wow, kita level up lagi, coy. Wow. Ada efek suaranya begitu, coy. Keren. Waduh. Oke, kita sama gamer idaman masih di sini. Oke. Kita latihan pedang. Pedang dia lebih gede, oi. Dia udah 2000-an jadi pedangnya semakin gede. Berarti pedang yang besar itu berarti 70.000 ini kali ya. 70.000, buset, keren nih. Banyak amat. Oh my god. Oh my god. Oh, kita dibunuh masih Timothy sama si ini. Game rindaman. Buset, ada yang rusuh. Ternyata di akhir ini. Oh my god, dibunuh semua. Bunuh pakai tahu bulat. Nih. Oke. Pio ini apa ya? Pio kita ini jadi tahu bulat nih ya, enggak tahu ini. Ini gimana caranya pakai yang ini? Pio-nya ini. Pio apa sih itu? Enggak tahu kalau di Surabaya ini bahasanya pio ini. Dari dulu ini. Ini yang skill nomor 3 ini pio nih. Kalau ninja itu orang Surabaya ngomongnya pio. Enggak tahu nih kalau di daerah kalian apa ini bilangnya. Coba kalian komen aja langsung.
Halo. Rusuh coy. Rusuh coy. Oh my god. 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 Oh, kita langsung dibunuh coy. Buset, dia bisa itu ya. Oh my god. Skillnya gede banget ya, sekali hit aja deh. Buset. Oh, kita pakai katana ya. Katana, kita bunuh dia deh. Terus terus terus. Oh. Terus terus. Terus terus bunuh terus. Terus bunuh. Dia mana? Mana dia? Oh, wow 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 wow. Oh. Wow. Oh. Wow. Oh. Oh, sini lu. Sini lu. Jangan mengutili temen gue nih. Oh my god. Oh my god. Kita dirusuh coy. Oh my god. Keren ya. Ini asli, ini game keren banget sih ini. Keren. Kita di atas ya. Oke. Bang sini oke. Kita susah gue. Oke, kita bisa naik guys. Kita bisa naik. Di mana? Oke. Di sini ya. Oh iya iya. Ada tempat tidur coy. Keren. Oh, kita bisa latihan di sini. Oke. Kita bisa latihan di sini supaya kita naik level lagi kayak ini. Enggak. Kita enggak latihan. Jadi keluar auranya begitu ya. Mantap. Oke, mungkin gua bakalan skip ini sampai ninjutsu gua lumayan gede ya guys ya. Dan ya guys, sekarang aduh, ninjutsu kita udah 4177. Dan kita ketambahan teman-teman nih guys ya, yang lagi mabar, ada si Ibnu Tidar, ada si Timothy, dan ada si Bobby, ada si Adil, ada si Inquisitor ya. Ada Inquisitor dan ada lagi siapa ya? Bentar, ada lagi. Oh, enggak ada, cuma itu doang. Dan ada lagi. Dan ya guys, gua bingung mau ngapain juga. Gua dari tadi dibunuh mulu. Tapi emang ini gamenya tentang gitu ya, PvP kali ya. Lebih ke PvP ya. Jadi agak rusuh-rusuh sedikit, tapi enggak apa-apa, ini seru banget. Ya. Dan ya, ini kalau udah segini biasanya skill kita, senjata kita udah berubah juga warna merah. Aduh, dibunuh. Aduh, emang udah resiko guys kalau main game PvP kayak gini. Emang sedikit rusuh ya, emang ya. Dan kalau semakin levelnya semakin tinggi, ini warna pedangnya juga semakin beda guys ya. Dan ya, gue belum tahu ini sampai seberapa. Dari tadi gue masih di rusuh-rusuh aja. Dan gue sempet ngumpulin sampai 4000 doang. Dan gue masih belum tahu ya seluk-beluknya ini. Tapi gue tadi jalan-jalan sama si Ibnu, gue nemuin satu tempat yang lumayan untuk apa ya, biar nggak dirusuh gitu ya. Kalian bisa kesini nih, ke air terjun ini ya. Itu dari rumah terus ke air terjun yang bertangga ini, bukan yang air terjun yang situ. Itu bukan itu, kita air terjun yang ini ya. Kita ke sela-sela ini guys, ini ada sela-sela di sini. Nah, kita bisa masuk. Ini gelap nih guys, ini terus masuk terus. Nah, dan kita kalau lihat dari belakang, nah ini lama-lama, nah gelap guys, itu ada di atas guys. Nah, kita masuk di kayak di bumi gitu loh guys. Jadi kalau kalian ketemu orang ya, rusuhnya di dalam guys. Jadi pedang kalian kalau udah besar segede gaban begitu, kayaknya nggak bakal ketahuan ya, kecuali udah begitu gedenya itu tuh. Yang kayak gitu mungkin ketahuan sih guys ya. Kalau masih sekecil gua, ini masih kayaknya nggak kelihatan ya guys. Dan banyak tempat rahasia lagi guys di sini nih. Tapi gua masih nemuin satu. Dan ini ada, masih ada dua sini. Ini juga masih ada lagi. Aduh, dibunuh lagi. Jadi ya emang begini guys, ini gamenya begini. Emang agak rusuh sedikit, tapi gak masalah. Yang penting fun gitu. Oke.
Dan ya guys, sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nemenin gue ya record hari ini. Ada si Inskuitor, ada si Ibnu, pastinya ada Timothy SN juga ya, dan ada juga Bobby dan Wawan ya, semuanya yang udah mabar sama gue nih di satu room ini. Nih boleh kalian add dulu, boleh. Dan ya guys, thank you ya kalian udah mau bar sama gue hari ini. Pokoknya gue gak bisa sebutin satu-satu, gue juga bingung mau nyebutin yang mana orang Indo, yang mana orang luar juga gak tahu ya guys ya. Sorry kalau gak kebaca namanya satu-satu. Dan ya guys, bagi kalian yang mau kasih saran di video ini, langsung aja komentar di kolom komentar ya guys. Dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe pastinya juga di channel ini ya guys ya. Dan aku terima kasih juga bagi kalian yang udah nonton awal sampai akhir video ini. Dan ya guys, sampai jumpa di next video. Bye.